ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Murattal Terbaik Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Qari'ah menggunakan irama nahawan 3 nada. Silahkan teman-teman hafalkan 3 nada ini supaya ingat dengan irama nahawan. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu 3 nada irama nahawan. Baik, akan saya contohkan cara penerapannya. Nada yang pertama naik, Al-Qari'ah. Nada yang kedua datar, Mal-Qari'ah. Nada yang ketiga turun, wa ma adraka mal qari'ah. Nah, setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat Al-Qari'ah menggunakan irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabathuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Narun hamiyah. Baik, alhamdulillah, seperti itu contoh bacaan surat Al-Qari'ah menggunakan irama nahawan 3 nada. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.